You're the only one for me, Allah. Your love is all I need, Allah. You've given so much to me, Allah. So I bow down on my knees, Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, all glory be to you. Subhanallah, 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 all glory be to you. You're the master of the universe, Allah. You're the king of the heavens and earth, Allah. You're the only one who listens, Allah. You're the only one who cares, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you, Subhanallah, Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما أعظم النعم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Selamat pagi semua penonton semua. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini, pada di dalam bulan yang mulia ini, kita berada dengan majlis Waratil Al-Quran Tartila, iaitu majlis kita nak baca Quran sebagaimana yang Allah kehendak. Allah nak kita baca Quran ni Waratil Al-Quran Tartila, baca Quran baca macam mana pun we mualat betulkan bacaan kita. Ha tu adik, alhamdulillah pada pagi ini ni, alhamdulillah antum semua ni dah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh duduk kali dengan kami semua, berada dengan majlis dengan kami ni. Dah alhamdulillah wa syukrillah, kita kena ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita tu. Nah, alhamdulillah. Baik. Hari ini dah ana mari tu kita tengok dah habis dah satu surah daripada surah suratul Ala. Maka hari ini ni pergi pada suratul Ghashiyah. Suratul Ghashiyah dah. Suratul Ghashiyah. Maka apa ni? Kita akan baca sambunglah. Mungkin hari ini tu tak ada habis sesurah pun. Nampaknya. Mungkin ada dua hari sesurah. Sebab atas ya kita tengok satu persatu ni lama sikit. Maka kemungkinan ni dua hari jugalah sepuluh suratul A'la lah. Dua hari satu surah. Baik. So tak ada anu ni Allah Akbar doa-doa kepada anak-anak lah. Supaya kan suara we boleh kuat memula lah. Baik. InsyaAllah jazakumullahu khairul jazak. Dan sebelum kita nak ngaji ni dah. Setiap kali ingat semua-semua tu doa yang atas. Kita apa ni? Kita share dulu. Kebaikan ni kena share, tak boleh tak share. Sebab kata kita buat kebaikan ni, kita nak ajak orang lain lagi. Kita ni adalah umat dakwah. Doa yang sama kata kita ni adalah umat dakwah. Adalah umat dakwah, maka kita kena share dulu. Share supaya kan sahabat-sahabat kita yang duk apa ni? Kok tak tahu lagi. Supaya mereka-mereka itu tahu. Boleh kita duk kali. Mereka-mereka itu pun dapat
Pahala. Kalau kita duduk ngaji hari ini ni. Ha, tu dah. Baik. Allahu Akbar. Jazakumullahu khairul jazak semua dah. Orang yang masuk tengok tu. Hari ini kita akan baca surah Al-Ghashiyah iaitu Hal ataka hadithul ghashiyah. Juzuk 30. Juzuk 30 dah. Lani you naik tu dicho tu surah Sabihis. You naik surah Sabihis tu. Hati-hati yo we ditimngan wak dulu. Yo tak gotu ni. Di telefon ni tak hal atadah ni. Tunggu mata ni. Baik. Jazakumullahu khairan jazak, jazakumullahu khairan jazak. Semua orang yang saya tengok dalam itu. Allahu Akbar, antum semua ni dipilih. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau hidup dalam majlis macam ni. Iaitu khairukum man ta'alam al-Quran wa'allama. Kita nak baca hadith insyaAllah. Kemungkinan kita nak baca semua tiap pagi hadith ni. Sebelum ada kita nak baca Quran. Supaya kan kita ni kuatkan semangat semua. Kerana dah orang yang paling baik itu adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Dah. Alhamdulillah. Kerana aku surah suratul ghasyiyah ni. Kalau antum duduk di rumah tu boleh buka lah. Buka Quran, tengok. Ataupun kalau duduk tak tengok lain ni, ia akan naik dicah lah. Maka antum tengok dicah pun tak apa. Boleh, insyaAllah dah. Sebelum ada tu kita cah dulu kepada sahabat-sahabat kita tidak tahu. Supaya mereka-mereka tu dapat tahu. Boleh mengaji kali sama, sama kali dengan kita. Alhamdulillah. Boleh insyaAllah. Sebelum ada kita baca Quran ni, kita buka, hanya kita ambil berkat dengan suratul Fatihah. InsyaAllah boleh antum baca bersama insyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. InsyaAllah kita baca dulu sekali lalu. Dah. Kita baca sekali lalu. Dan tu pun tengok malak. Fatih tengok malak dah. InsyaAllah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Baik, alhamdulillah kita baca sekali lalu dan kali yang kedua kita tengok satu persatu supaya kan kita ni boleh tahu kata bagaimana cara baca dan hukum-hukum apa dah. Insya-Allah antum Fatih tengok dah. Baik. Sebelum datang dah, orang masuk KK ni, orang masuk baru masuk, share dulu insya-Allah minta antum, anda minta tolong antum semualah kita kerjasama. Kita share supaya kan dapat pahala, panggil pahala ketali ya. Pahala yang boleh panggil kita share dah, orang yang kita share tu, you share pula, kita boleh juga tu. Hak tu lah panggil kita nak. Pahala yang buat sikit tapi boleh banyak. Ha tu. Kita nego sikit tapi laba banyak. Hak tu kita nak hari ni ya. Ha tu dah. Baik. Boleh. Jazakumullahu khairul jazak. Jazakumullahu khairul jazak. Bagi orang duduk hatta da'u tu, terima kasih banyak-banyak dah. Jazakumullah. Dan orang duduk cair pun, terima kasih banyak bakal lah. Semualah orang yang duduk masuk tengok lain itu, terima kasih banyak-banyak. Allahu Akbar. Al-Syaitanirrajim. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal, tengok, hal tu hobsa masuk dengan lam yang mati. Hal, hal ataka, ata pula ada alif tu kecil tu, bacakan tu kes huruf sikit dia, dua harakat dia. Tu orang yang mak asli atau mak tabi'i sini. Tu dah kita tekik kes huruf sikit, dua harakat saja, tak banyak. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ha hadithu, ha tu dah dua ayat sama dah kata ha tu kena apa ni kepik kan, kepik ke we bunyi ha baik-baik, jangan duk longgar bunyi. Kalau longgar ia akan nak pergi, kalau kita tidak kepik akan nak jadi kepada ha pula, ha yang besar tu, ah super hal tu depan tu, nampak ia akan jadi, kalau kita tak kepik ia akan jadi ha besar bunyi. Baik. Hal ataka hadi, di pula ada ya pula tu tekan ke suara sikit dia seorang mak asli atau mak tabi'i. Nah dalam Quran dok mai hok ni hok tu lah, mak asli mak tabi'i, hukum nun hukum mim, dan mak jaim mak tu di sikit-sikit ah. Nak ayah ni Quran. Mudah hukum-hukum Quran pun. Hadi, di tu ada ya tekan ke suara dua harakat dia. Hadithul ghashiyah. Tu tak pula tengok. Sa' tu nipis. Eh, huruf tu, huruf sa' ni nipis. Lepas tu ni, bagi dhammah pula. Bagi dhammah, maka kita baca tu, kena mucu mula. Bagi dhammah, ingat, dhammah ni, setiap huruf, ikut huruf ke apa pun, dia kena mucu mula. Dia kena mucu mula. Kalau tak mucu, ia tak, ia akan jadi imalah. Kalau kita tak mucu mula. Ia akan jadi imalah, ia kita dengar, oh tak sedap. Kalau baca Quran, dia tak mucu mula. Dah, cuba anak nak buat. هل أتاك حديث الغاشية ثو 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 ثو
dia kena bunyi thul. Thul mucu mulut lalu dah. Jangan kupik sangat mulut kita tu. Dok kecek banyak hari-hari boleh nak baca Quran nak mucu sikit tu boleh kan. Ai, kena dikupik kita lalu eh. Dah. Jangan kupik dah, kita mucungkan mulut. Baik. هل أتاك حديث الغاشية غابلا tengok gha tu ada alif kecil di atas tu gha ada alif kecil di atas tu tu ha kita kena tekan ke suara tekan suara bagi sampai dua harakat ha tu dah panjangkan dua harakat ha, sini pun orang yang mak asli ataupun mak tabi'i dah baik dua harakat saja ghashiya gha tu huruf ghain ingat huruf ghain ni we bunyi gelegak sikit yang kuat sangat we bunyi gelegak sikit tak apa dah gha 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 sebab kita nak kehek riuk eh ha tu kalau hek riuk ni kuat lajak dah tapi ni jangan abang ni pun sederhana jangan nak kuat saja lajak kalau kuat lajak kan nak akan jadi kau orang duduk dengar orang luar dengar kau eh baca Quran aku duk kayak riak kena apa ah kita buat sederhana saja tak payah ni hadithul ghashiyah gha ghashiyah shin pula tengok shin bagi bawah shi 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 apa shi ha tu hey shiyah ya tengok ya tu tamat butalib dakah tamar butah ni tu kita tengok tamar butah tu tu ia baik kasrah tapi ketika kita nak wasal apa ni kita nak wakaf maka dia tu akan tukar jadi ha oh. Ia akan tukar jadi ha sebab kata ketika dia wakaf ni ia akan tukar jadi ha kerana itu adalah tamar butah ia bukan tak maftuh dak kalau tak maftuh tu ia kena bunyi apa ni hams kena bunyi apa tak tak lah tak bunyi ha lah tapi ni adalah tamar butah maka dia tu baca dia tu kalau kita nak wakaf baca dengan ha deh baca dengan ha ha baik ha dengan ha tu dulu deh dak sebut tu takut belik nama dak watah yang mana so ni ha ke ha ha ke ha ha tu dulu ya kalau kita ngaji ke rumah kak yang main dulu apa ni ha ha kita tadi kan ha yang lah belakang tu ha dulu ya ha tu kita baca buh baris molek dia kalau ha tu Melayu kita dok angi. Tu napa? Syiang. Syiang. We bunyi ho belakang. We bunyi he. He tu bengi. Bengi belakang tu. Napa? Kerana huruf ha ni daripada huruf halqun. Maka we bunyi dalai tu bengi. Itu bengi fabih. Angi. Baik. Okey boleh. Ah, kita ulas sekali lagi. Antum pun bersama tengok. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ tengok وجوه وجوه دواء بلا تتكيك سواء banyak dua harakat ini lah kalau ada jumpa alif mati ya mati waw mati jadi jumpa ni ya dua mati banyak ada ya mati banyak kan tak boleh hati panjangkan. Panjang dua harakat. Mak asli atau mak tabi'i. Eh, dua harakat saja. Tekan sangat mudah. Wujuhun. Tengok. Hak pula. Hak tu ada tanwin di atas dia tu. Dhammatin tu. Haa tu. Tanwin tu. Dhammatin di atas ha tu. Di hak tu. Haa. Dia jumpa dengan ya pula. Orang di sini ke apa? Orang panggil hukum apa sini? Orang panggil hukum idram. Idram al-ghunnah. Idram al-ghunnah ni baca dia tu. Apa ni masuk serta dengung ha baca dia tu masuk serta dengung wujuhui hui ha apa dah hui kita baca hu dulu hu hu yang bagi bermata itu yo bagi bermata ni dia muncul bagi depan ni muncul sama dah lepas tu masuk dengan dia masuk dengan ya tu wujuhui hui jadi betul wujuhui kita masuk pergi kepada ya dan kita ready apa namanya pun kita dengung air kita tu dengung air kita tu dengung di dalam ya dah dengung di dalam ya maka kita nak bacakan ya tu yang bagi fathah tengok wujuhui yawma idzin wujuhui yawma
beliau. Ha, tengok tu. Baik. Ha. Wujuhun yawma idhin yawma. Tengok. Yaw tu ada waw mati tu. Waw mati ada tanda sukun tu. Waw mati ada tanda sukun, ada tanda bulat tu. Ha, tu. Situ kita tengok. Waw ni adalah salah satu daripada huruf huruf lin. Maka huruf lin sebelum dia tu fathah. Sini pun fathah, iaitu ya tu yang bagi fathah tu. Maka baca ada ya tu kena lemukkan. Lin tu. Lin ni macam lenakkan, macam lembut. Macam macam ni. Wujuhun yau 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 macam tu. Yau bukan kata yau yau dah. Dengan kalau yau gitu tu ia tidak lembut. Bunyi kasar. Yau. Yau tu bunyi kasar. Tapi kalau kita baca yau yau yau, ha tu kita baca ya dulu, lepas tu dia masuk ke bawah. Ya yang bagi fathah, lepas tu masuk kepada waw. Jadi yau yau, ha tu nampak. Jadi mucu mulutlah. Yau tu. Yau. Ha nampak baik. Boleh. Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Yawma idhin, tengok idhin. Yawma idhin tu tengok kita ada kas, apa ni, kasratain di bawah, di bawah apa, di bawah dhal tu, di bawah dhal tu ada kasratain. Kasratain tu kas, tengok, kita tengok Fatimah lah dari Al-Quran. Kasratain atau dhammatain ataupun fathatain. Kalau sekiranya apa ni sebab dhammatain depan tu, tengok di wujuhun itu, di wujuhun itu ingin apa lah? Ia buat macam tu. Macam apa ni? Nek puluh sembilan. Ha tu. Nek puluh sembilan. Sebab nek puluh sembilan tu. Ha lebih kuih dah. Kalau tengah jikra hati kan, you nak sebab nek puluh sembilan tu. Ha kalau begitu tu, menunjukkan bermantai yang baca. Apa? Kalau nek puluh sembilan. Kalau nek puluh sembilan tu, menunjukkan bahasanya baca air dia tu izhar. Baca tidak dengung. Tapi yang ni ni. Nah, di tengok di ha tu. Hui tu. Kau ni panggil apa? Milik puluh sembilan. Nak sepon milik puluh sembilan tu. Yang apa sepon keruah. Tak keruah nak buat. Tapi tu matang tu. Tapi waktu tu tu baca air tu, dia boleh dengung. Pas tengok. Dia baca dengung tak? Kita tengok di din ni. Din yang ni kasratain ni. Din yang kasratain ni, kasratain dia tu sama. Dia kik dia sama. Tapi Fatih tengok. Kita Fatih tengok. Malik kasratain dia sama. Kasratain dia sama. Maka menunjukkan bahawasanya, bacakan dia tu izhar. Ha, tu kita nak cek budak. Mudah-mudah tak apa. Kita tengok kasratain yang sama tu baca izhar. Bacakan tidak dengung. Yauma idzin, yauma idzin khashi'ah. Apa? Tidak dengung. Ha. Kerana apa? Kerana tanwin jumpa dengan kha. Ha tu. Kalau kita kita nak Fatih kata, ah oh, tanwin jumpa dengan kha pun boleh kalau kita ingat. Apa? Tapi kalau kita tak tahu tu, eh boleh dengung tak ni, tak boleh dengung tak? Kita tengok. Ah, oh, kasratain itu sama weh. Ha, ingat. Kita muzakarah hari itu tu, eh kasratain sama ni, baca dia izhar. Baca dia tak ada dengung. Ha, maka mudah cek. Apa? Mudah cek sikit. Mudah cek pada kita nak kena hafalkan nun apa ni, hukum nun mati tan, ataupun tanwin mati tu gejupur dengan tuh ngah ni ngah ni. Eh, nama kepening. Eh, nama tak di ah hukum pun kan ni pening tak. Tapi yang ni nak cek mudah-mudahan tak tengok. Kalau kasratain yang sama tu, menunjukkan baca air tu izharkan. Bacakan tidak dengung. Bacakan zahirkan. Nampak? Nun mati tu. Nun mati di dalam tanwin kasratain tu. Ha, bacakan zahirkan. Yawma idhin khashi'ah. Zin khashi'ah. Nampak? Baik. Khashi'ah. Kha tu pula dah huruf kha, ada alif kecil di atas tu. Baca tekan ke suara dia dua harakat. Mata akhir panggil apa ni, ma asli atau ma tabi'i. Ingat kalau ada alif kecil, waw pun apa ni, ada waw ke ya ke, ingat tu kebanyakan daripada hukum mad asli. Mad asli ni waw mati, ya mati, alif yang mati sebelum dia tu sekiranya alif fathah, maka itu adalah mat asli. Baca dia tu dua harakat tekan suara. Tekan suara dua harakat saja, tak banyak. Dah gaduh pun tekan suara. Jangan gaduh sangatlah baca Quran pun. Kita tinggal nak malaklah. Dah. Kalau kita baca dah tak apa. Baik.
وجوه يومئذ خاشعة خاشعة خاف دو ayat dah atau kh sebut dia tu itu be ni kh 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 khashi'an ia bunyi dari huruf kh kh ni ia di atas daripada huruf apa ni huruf ha lagi ha ni dalam ni dalam lagi tapi kh ni di atas lagi atas lagi ya huruf alqa ni ada susunan huruf yang mana wawa mana atas nak tu ia ada kan ha daripada huruf alqa tu ia ada faham ni huruf kh ia kena bunyi tu be ni bunyi tu be ni kh kita sebut antum sebut semua kha 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 bunyi tu bunyi kha tu apa baik yauma idzin khashi'ah shi shi pula tengok bagi kasrah shin jangan baca sin apa shin tu huruf shin tu yang ada titik tiga tu tu dah kebanyak ke demo tu nak baca khashi'ah khashi'ah dah tengok tak leh tengok molek Shin kena baca shin, wujilahkan. Kalau sin ni, ia tubik makhraj dia daripada mulut kita ni, iaitu di hujung lidah kalau sin. Kita cuba kita buat. Sin. Sin. You know, huruf dia tu, suara dia nak tubik di hujung lidah. Tapi kalau shin ni, ia tu tengah lidah. Ia tubik ni, sin bersumpah juga. Wengi sifat huruf dia tu, wengi safir. Tubik ni. Ada. Sin. Tu kalau ni shi pun sepa. Shi, shi tu. Shi, shi tu. Shi, shi tu. Ha tu. Panggil huruf safir. Makhraj dia tu, apa yang ni? Sifat huruf tu safir. Baca dia tu kena bunyi tu be angin. Shi, shi. Apa? Ha tu. Baik. Ya kalau kita sebut pun, ia akan tu be atonomat dah. Ha tu. Ia akan bunyi diri dia lah. Kata kita tu be angin tu. Ha tu. Baik. Khashi'ah. Ah pula tengok. Ah tu baca dengan ha pula dah. Ni ta marbutah. Di dalam surah Al-Ghasyiyah ni banyak dengan ta marbutah. Banyak dengan ta marbutah. Di belakang. Tu berarti dia tu kita wakaf dia tu dengan huruf ha kerana itu adalah ta marbutah tidak bacakan khashi'at. Ha dah eh. Jangan tukar. Botah kata kalau kita baca ke nak langsung ke kalau kita nak wasal tak apa kata nak wasal kita nak baca wasal lalu pergi masuk kepada ayat yang selepas daripada dia tu seperti kata khashi'atun 'amilatun nasiban ah kalau kita baca masuk lalu apa ni kalau kita baca wasal lalu tak apa kalau kita nak baca wasal tu termerbutah ya akan baca tak nampak baik okey kita ulang lagi وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تكسر دو حركة ada alih tu lakadu ada alih tu maka tekasar ma asli atau ma tabi'i dah ha tu tengok ain tengok huruf ain pula ain ni jangan tukar dengan hamzah. Ain tu kena sebutkan dalil, kena tukar ke. Ain, ain. Dia kena sebutkan apa ni, kita jangan tubik di hidung. Ya kadang kita sebut tu, nak tubik di hidung dah juga. Nak ambil tu. Ain tu bunyi nak sebut ain dah. Tapi tubik di hidung. Dia bukan daripada huruf, orang panggil apa ni? Huruf dia tubik di hidung dah. Dia panggil huruf tubik dalam tekak kita ni. Tu nampak? Jadi kita nak tahu kata kita sebut tu tubik di hidung ke tubik di mulut kita mangi makhraj dia huruf mari tu kita terus pekuk hidung pekuk yang kita kata hidung gini kita sebut kalau kita sebut dah tak bunyi desing sangat tak bunyi di apa ni hidung sangat itu adalah kena dah kita baca kenapa? Baik عاملة ناصبة ميلة tengok ميلة تنوين tengok dan apa ni tanwin dhammatain tu dijumpa dengan nun yang bersabdu sini nak panggil wajib al-ghunnah apa tak apa ataupun kita nak panggil apa ni
idgham, idgham ma'al ghunnah pun tak apa. Sini dah kita panggil wajibul ghunnah pun tak apa, idgham ma'al ghunnah pun tak apa, ataupun kita panggil idgham bi ghunnah musyaddadah. Ha tu. Kebanyakan demo pun tak tanya, kalau idgham musyaddadah orang panggil idgham bi ghunnah musyaddadah juga ke? Ha yalah, ya dah idgham bi ghunnah musyaddadah. Idgham macam masuk dengan serta dengung yang bertasydid, iaitu nun yang ada tasydid ataupun mi yang ada tasydid, orang panggil idgham musyaddadah juga. Ha tu, idgham bi ghunnah musyaddadah. Nampak? Baik. Ta'amilatun nasibah. Nah tu tengok pula dah, tengok ada alif di belakang tu. Maka bacaan dia tu tekankan suara dua harakat. Yang tak ada sangat. Nasibah. Si, tengok huruf sa pula. Huruf sa yang berbarikan kasrah. Bacaan dia tu kena senyumkan dia sikit. Nampak? Nasi, nasi, nasibah. Nampak? Sa, si, su. Sa, si, su. Ha, tu buat antum sebutlah dah. Latihkan lidah kita ni. We angin pun yo biasa dengan sebutan kita. Ha tu. Kita mula-mula sedia je, kadang-kadang payah. Kita nak tak we mucu mulut. Kebanyakan dok Fatih tengok pada orang dok baca Quran, dok Fatih tengok dah di antaranya budak-budak hafiz ataupun dah saya kita ke macam mana. Ana dok ngaji fi dulu, ana dok Fatih tengoklah. Ana di antara ana sendiri baca. Baca apa ni? Jadi nak baca tu nak mucu mulut huruf sa. Kita dok biasa gitu, kita nak bunyi gapo tu sa sa tu, kita dok hai kata ya kena sa sa sa. Ya kena mucu mulut baru bunyi dia sa gitu dak. Dak bahai dulu. Tapi rupanya huruf ni dak tak boleh mucu mulut. Ha tu nak apa? Nasi. Si senyumkan. Tak ada kata nasi dak. Nasi setiap bagi apa ni kasrah, apa ni buka mulut, apa ni senyumkan. Ha tu, senyumkan sikit, senyumkan sikit. Teh kalau kita senyum pun apa ada mi khamsuk sikit dah. Ha baik. Amilatun nasibah. Bah tu supalah doa yang ni dah berhenti dengan wakaf dengan tamar botah, maka tukarkan tamar botah tu akan jadi kepada ha. Ha tu baik. Baca sekali lagi, boleh? Antum baca keringanan deh. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tas. Ha tu tengok, kita baca ta dulu, ta yang bagi fathah. Kita baca ta dulu deh, kita baca ta dulu sempurna, maka kita masukkan dengan sad yang mati tu deh. Tengok, tas 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 la tas la nara. Tengok tas la tu la apa, tengok ada ada alif kecil di belakang tu, maka baca dia tu tekankan suara sikit dia dua harakat tu. Panggil alif duduk di atas rumah, rumah ya. Sini alif ni sini ni bukan ya dah. Bukan kata la apa ni taslay dah dah, bukan kata taslay dah, baca taslat, bacakan tekankan. Nampak? Baik. Tasla naran hamiyah. Naran. Na. Na pula ada alif di belakang tu. Kita tekankan suara sikit dia. Dua harakan. Nanti jangan lupa dah. Ada alif mati belakang tu. Wah, tekan suara sikit dia. Dua harakan. Nampak? Na tu tengok. Dah. Na tu baca dua harakan saja. Sini orang ni pun. Ma'asli atau ma'atubi'i. Banyak ma'asli atau ma'atubi'i ni. Banyak sangat. Ma'asli, ma'atubi'i ni hak tulah je. Ibu tu lah macam. Tapi nama lagi. Kalau itu kita kak, panggil apa? Nama siasa, nama nayusa. Ha, tu dah. Naran. Ha, tengok ran pula. Baik. Ran tu, tengok. Ran kita ada saat ni kata, apabila barih tanwin ni, supaya kata fathatin kau, kasratin kau, dhammatin kau, kita tengok. Kalau supaya dengan fathatin ni, ni tengok di sini ni, fathatin, sama bagi dia. Ya tak, ya sama. Maka baca air tu menunjukkan bahawasanya baca air tu tak boleh dengung. Di ra tu. Naran hamiyah ran. Baca ran saja. Ha, tu kenapa? Ha, baik. Bagi jumpa dengan. Tanwin bagi jumpa dengan hak pula dah. Ha, tu. Tu panggil apa?
Kalau tu kalau kita ingat hukum, kalau kita ingat hukum kata, oh, tanwin kejubang hak itu adalah izhar hakiki. Apa? Izhar halqi. Ha. Baik. Tu lah, tu lah ya. Tapi panggil kita nak cek mudah-mudah kan. Kalau misalnya kita, eh, nak ngapa tak ingat? Atau, eh, izhar hakiki ada huruf gapo etek ke? Idgham tu, idgham ni, ada mak tu, mak ni, mak sa'id, mak dolah. Eh, mak sa'id, mak dolah pun ada. Ya banyak mak. Mak 313 di antaranya ada. Baik. Naran hamiyah. Kita cek mudah-mudahan ni. Fathatain itu kalau sama, baca dia tu tak boleh dengar tu. Baca dia menunjukkan bahasanya, baca itu izharkan. Ha tu. Tanwin kecubaan dengan hak di, salah satunya daripada hukum, hukum izhar halqi atau izhar hakiki. Tu. Baik. Hamiyah. Hak pula tengok dah. Hak ni kita sebut ayat dah semua kata hak kena bi kepik kan. Kepik we bunyi hak. Jangan we long kan. Kalau long ia akan jadi ha lalu dah. Nampak? Pada alif pula tekankan suara sikit dua harakat situ. Hamiyah. Ha, miyah tengok. Yah pun sebuah ayat ni kata waqaf dengan ta marbutah ingat deh walaupun dia ada baris ataupun sebagainya tapi bila kita nak mematikan dia tu ia akan tukarkan jadi oh deh. Ha tu baik. Baik kita ulangkan je semula. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Nampak? Tusqa tengok. Tusqa sin. Sin tu kita sebut malak jangan tukar dengan shin. Tus kita sebut tak dulu yang berbagai dhammah maka masuk dengan sin yang mati tu. Betul? Jadi tus tus. Ha tu kita we muncul mula. Dhammah we muncul mula. Apa? Bagi depan we muncul mula. Tus qa qa pula tengok. Qa ni bukan kaf. Ingat malak kita ni bunyi beza belaka. Tiap-tiap huruf ni tidak serupa. Tusqa min 'ainin aniyah. Qa tu ada pula alif di belakang tu, alif kecil tu. Maka tekankan suara sikit dia. Apa? Tusqa, tusqa. Ha, baik. Ha, tengok. Tusqa min min pula ada nun mati ada tanda apa tu? Nun mati ada tanda sukun tu. Ha, ingat nun mati ada tanda sukun pun abang ni kita nak cek kata situ tu baca eh dia tu tak boleh nak tak boleh nak dengung. Ha tu dia. Ya ada nun mati tidak ada tanda sukun ada. Hak tu menunjukkan bahawasanya baca eh dia tu boleh dengung. Ha nampak. Tapi kalau nun mati yang ada tanda sukun ni baca eh dia tu tak boleh dengung. Min min ai 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 pula tengok. Ai ai. Ha, itu baca kelemukkan. Kenapa? Kita lihat ada sebuah kata. Ain ni, tengok. Dia tu. Ya yang mati tu sebelum dia tu bagi fathah. Maka baca dia tu kena lemukkan. Kerana huruf ya ni huruf lin. Sebelum dia. Kalau huruf ya mati sebelum dia fathah. Ya tu adalah huruf lin. Lalu dah. Apa? Huruf lin. Maka baca dia tu kena lemukkan. Ha, lemukkan. InsyaAllah. Lemukkan. Baik. Min ainin aniyah. Ainin aniyah. Baik. Nin pula tengah. Ha, kita layak dah tahu. Kalau lah kasratain atau fathatain, dhammatain, kalau dia buat sama tu. Ha tu. Kalau buat sama, kik sama macam tu tu. Baca dia tak boleh dengar. Kita layak sama dah kan? Kita layak sebelum tadi, kita layak tahu. Kalau tengok fatih tengok mudah-mudah kata, kasratain, dia pula kik dia sama. Tu. Kik sama kan? Dia bukan kata kik hok pertama hok atas tu duk depan sikit, hok bawah tu duk belakang sikit dah. Hok tu menunjukkan kalau hok besen tu tu menunjukkan bahasanya boleh baca dengun. Tapi hok ni ni kik dia sama betul. Maka baca dia tu tak boleh dengun. Baik. Ainin aniyah aniyah. Hamzah pula ada alih belakang tu tekankan suara. Sini orang apa lah? Mak mak badal. Nah. Dua hamzah bersutung. Ha tu. Aniyah. Niyah pun sepadu ayat atau berarti waqaf dengan ta marbutah maka baca itu tukarkan jadi kepada ha. Ha baik. Boleh kaji mula dah. Boleh. Tusqa min 'ainin aniyah. Tus
ตามินอายนินอานียะตัวليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم tengok huruf ya mati pula dah huruf ya mati kita tengok huruf ya mati huruf ya mati sebelum dia tu mari mari fathah maka baca dia tu kena lembut kan Laysa lahum Hum pula tengok ada mim mati yang ada tanda sukun tu menunjukkan bahasa situ tu tak boleh dengun bacakan bunyi izhar apa panggil sini ke apa izhar syafawi tu mim mati jumpa dengan ta di belakang tu ta tu salah satu daripada huruf izhar syafawi apa baik ليس لهم طعام إلا ط ط ni kita sebut mula ط yang ibu bunyi ngeta ط kita kena sebut ibu bunyi teba ط ط anda dok mula apa ni anda telaki dengan syarat baca ط ni payah sekali ط yang kena bunyi sungguh kita lidah tak agak mana nak jetak widi ط tu tak lepas makhraj huruf ta dengan syarat baca. Lah ni pun lepas lagi tak tahu kalau kita baca dengan dia ni. Huruf ta ni payah sikit. Tak ada payah sebut ta dia tapi kita nak bunyi tebal kan. Nak bunyi ta, ta tu. Ha tu. Yo panggil apa? Yo nak la'i. Yo nak da, yo nak buat yo kita la'i sikit. Kita baca Quran ni. Tak sebab kita terlongas sangat baca Quran apa. Ha tu. Tapi kalau kita sebut ta ini pun. Ha tu adalah huruf ta dah. Tidak kepada huruf ta dah. Apa? Baik. Tapi ingat huruf makhraj huruf ta ni hujung lidah kita tu jatuh dengan gusi atas apa ni gusi atas dengan gigi atas kita gusi atas hujung panggil hujung gusi ya hujung gusi di belakang pada ada ke gigi kita okey di apa ni belakang gigi kita hak depan ni tu di belakang gigi jetak situ panggil detak kat situ tu ayat kemunyi ta Ba. Dia bukan di jatuh di gigi depan dah. Di gusi atas tu. Ha tu. Ba. Kita sebut tadi. Kita antum sebutkan. Ba. Ba. Ha tu baik. Ha baik. Baik. Alhamdulillah. Tengok. Ta'amun illa. Ta'amun illa. Ain tu pula tengok. Ain tu sebutkan baik-baik. Ya, jangan tukar dengan Hamzah. Mungkin ada ta'a. Ta'a ada bunyi. Kadang-kadang. Orang kita ni macam tak pergi hafidah Hamzah. Tapi Ain juga. Tapi betul baikkan hidung. Sebut ayat ni. Kata nak kebanyakan nak baikkan hidung. Ta'a. Tu. Kalau gitu tu. Kalau bunyi. Hidung. Kita pergi hidung tu. Bunyi ke hidung tu. Getah hidung kita pergi tu. Maka itu tidak sempurna lagi dah. Ia kena bunyi dalam tekak kita ni. Ia tidak okey daripada huruf. Huruf apa ni? Huruf yang tubik daripada. Huruf daripada tubik gunah. Baik daripada hidung. Itu baik. Ta'amun illa min dari' Mun pula tengok. Mun tu kita tengok. Tanwin dijumpa dengan Hamzah, maka adalah baca dia tu tak boleh ningun. Dhammatain tu. Illa min dari' Illa, tengok illa pun. Dah kita baca I dulu. Illa I tu kita wis new. Bagi bawah, setiap huruf nak doa sama dah kata setiap huruf kita kena wis. Kalau bagi bawah, kesenyumkan baca dia. Nampak? Mari bawah senyumkan. Maka baca tu senyum dulu. I. Illa. Illa. Masuk kau adalah yang bersabdu tu. Illa. Tekan ke suara. Kalau nak dalam belakang tu. Illa min dari'. Min tu pula dah tengok ada nun mati. Nun mati yang ada apa ni? Yang tidak ada. Tanda sukun tu. Menunjukkan bahasa nun situ tu. Boleh baca? Baca dengun. Ha, tu tengok. Nun mati kita jumpa dengan ba.
Salah satu daripada dak ni huruf daripada huruf ikhfa hakiki. Macam dia tu kena dengungkan. Ha tu dengung dia tu dua harakat saja. Dua harakat. Maka deh dengung tu panggil kita tengoklah deh. Tarekah kata ada satu tarekah mengatakan dengung dia tu naik di hidung fabi. Ha tu naik di hidung fabi yang anak ngaji ni hok kata naik di hidung fabi. Dan ada panggil satu tarekah lagi cari panggil tarekah-tarekah ni jalan ni panggil jalan ni cara-cara baca. Apa? Ha tu. Ada satu tarekah lagi panggil kita dengung kita tu bagi di hidung setengah dan di mulut setengah. Ha tu. Baik. Ha baik. Min ba. Ha kita baca min bari. Ba tu kita sebut baik-baik. Dah. Ba. Ha tu. Ba ni lidah kita gi tempelkan kepada gigi atas yang kita minat belah mana. Ya boleh belah kanan atau belah kiri. Kita tengoklah panggil atas kita tenat hak kita tu dah. Baca kita bagaimana? Kita sebut ba ni. Ba. Ba ni tepi. Ba. Tepi lidah, tepi gigi kita ni. Gigi jatuh situ lah. Ha tu. Baik. Bari'. Tengok bari' tu. Illa min bari'. Ri' boleh tengok. Baca dia tu. Boleh baca siapa? Dua harakat, empat harakat ataupun lima harakat. Sini bagi apa? Mad adid disukun. Mad adid disukun ni baca dia ni. Boleh baca pelbagai. Kita nak baca cepat pun boleh. Kita baca cepat. Kita baca macam mana? Dua harakat. Illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhi. Itu boleh baca, tak ada apa. Nampak? Baik. Tapi seeloknya kita baca lamak-lamak. Nah, seeloknya kita bacakan 4 ataupun 5 harakat. Baik. 5 harakat. Dah, boleh baca 5 harakat ataupun riwayat atas. Ada riwayat atas 5 tak kena je. Ni apa boleh. Kita nak kata 2, 4, ni. Tak apa juga. Apa? Ni pun boleh. Apa? Ha tu. Yang pentingnya jangan kurang daripada 2. Tu. Bari' tu tak boleh. Kena bunyi bari'. Ha tu. Baik. Laisa lahum ta'amun illa min bari'. Ha ya tu. Bunyi ain kat belakang tu mana bunyi? Ha tu. Ha baik. لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن tengok لا يسمن tengok لا tak ada leh kita kira suara mak asli nak jumpa hok ni je dalam Quran. Oh kita nak baca Quran di suratul Baqarah siapa ke ilahi minal jinnati wan nas tu dia jumpa mak asli mak fok ni je, tak ada jumpa orang lain dah. Jumpa fok ni je, tak jumpa so je mak dah Allah tak ada lah ni. Mak asli atau mak tabi'i dah. Baik. La yusminu la yusminu. Ha tengok la yus tu tengok ya yang baru dhamma kita baca yu dulu atau kita masuk dengan sin yang mati. La yusmi yusmi. Ha tengok yus kita baca yu dulu betul masuk dengan sin jadi yus. Ha tu. La yusminu la yusmi mi dah dia bagi kesabar ni macam senyum kan dia lepas tu dia masuk apa ni masuk dah lepas dia tu nun yang bagi dhamma maka muncul pula kena duduk gimana yang mulut kita ok buka mulut ke senyum ke kan muncul ke so dia dah lah tuntik kat sikai nak baca Quran nak masuk syurga Allah SWT lepas tu saya tuntik kabut nak ke amun atas apa nak tuntik kat sikit dah nak masuk syurga Allah SWT ni kat Allah dah tuntik lah lengah sikit mulut pun tak apa eh Allah gajar Allah SWT bagi kita banyak kita baca satu huruf ni saja ni boleh 10 oh tak ke tak sih. Kalau duit 5,000 kat tunggu matanya tunggu sepagi hari tunggu nak buka dah Allahu Akbar. Hai duk tunggu juga ni pun 5,000 tak leh-leh sini. Baik. La yusminu la yusminu wala teke suara dua harakat dak leh belakang dah
wala yugh yugh ghain pula ada tengok yugh ni yugh ni yugh tengok ghain kita wayak dah supaya kita nak kat ghiya yugh yugh we bunyi ke getah air dia getah dia tu yugh ya nampak baik yughni min ju'a ha tengok yughni ni pula ada ya tu tengok ya tu tengok lelaki tu ya tu ha tu yughni tu ya tu bacakan tekek suara sikit dia dua harakat min ju'a min tu ada nun pula dah nun yang mati tidak ada tanda tanda sukun maka baca dia dengung ha tu kalau kita nak ingat kaedah nun mati jumpa dengan jim baca dia macam mana ha pergi jumpa dengan jim adalah panggil ikhfa ikhfa hakiki nampak baca dia tu kena dengung dua harakat tak ada banyak siapa ke empat ataupun lima harakat minju ha nampak kalau kita baca alamat ingat harakat-harakat ni ya duk tak kita baca kalaulah sekiranya kalau kita baca tu cepat maka harakat dia tiap kejalan cepat nampak nampak kalau lah kita baca lama ya harakat dia ya jalan lama sikit harakat dia ha ha tu lebih kurang itulah dia baik la yusmin wa la yughni min ju' ju' pula tengok tu ha wow dah wow tu tengok kita nak berhenti dengan dia dah huruf akhir tu kita berhenti dengan huruf akhir maka sini tu boleh baca 2, 4, 5 ataupun 2, 4, 6 yang paling penting jangan duk kurang daripada 2 tu apa juak tu panjangkan sikit dia kalau seeloknya tak apa kalau kita gaduh pun 2 harakat tak apa sini lagi apa mad arid lis sukun mad arid sukun baik kita ulang kaji semula eh لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه dah tengok sebut tadi lepas hari dah wujuh ni tengok wujuh kita sebut waw tu yang bagi dhammah waw ni dia automatik dah waw huruf waw ni akan muncul dah sikit lepas tu masuk dengan dhammah pula akan muncul lagi pula kali dua kan tu nampak wu wu ha tu sebab kita nak ngepek kat orang wu pun haya budak ni nampak ha tu dia cepat tu wu wu ju ju tu ada waw pula ha, tengok waw tu yang mati tu ha tegar ke suara dua harakat sikit dia ha tu mak asli atau mak tabi'i ha tu wu ju wu ju ju tegar suara atau tengok hui yauma hui tengok dhammatain dah tanwin gi jumpa dengan ya maka baca dia tu masuk serta nun idgham ma'al ghunnah idgham ma'al ghunnah baca dia tu masuk serta nun kita baca dhammah dulu kita baca dengan mucu mulut dulu hui hui patut kita gi masuk dengan ya serta nun nampak wujuh yawmaidh na'imah ha tu yau yau tu baca ke lembutkan kerana ada waw tu waw mati tu sebelum dia fathah maka baca ke lembutkan lin orang yang huruf lin sini ha tu ingat huruf lin ada dua ya dengan waw sebelum dia tu fathah dua ni ya ha tu ingat baca dia tu lembutkan yawmaidh na'imah lepas tu tengok asal ni anak ayat kata ma'idhin tengok di idhin tu zal yang berbaris kasratain tengok yang zal yang berbaris kasratain tu anak kata gapas ni ha anak kata baris kasratain boleh sama baca dia tu kena izhar apa tapi hok ni wano ustaz kata kini nak baca dengung oh ni baca dengung lah kita tak kaedah pula nun apa ni tanwin jumpa dengan nun kena baca mana ai panggil apa ida nak ma'lum kena kan ha tu tanwin jumpa dengan nun tu baca dia tu kena panggil masuk setengah ha tu walaupun kasrah tu kasrah dia tu betul tapi kita nak tengok kaedah jugalah kata tapi anak ayat saat ni tu nun hitam dah ceh tapi dalam Quran ni buat siap dah tak nah ada tanda
tasydid di atas nun tu. Panggil wajibul ghunnah. Tak apa sini orang panggil ni. Wajibul ghunnah. Baca dengan dia tu dua harakat. Ataupun orang panggil apa? Orang panggil idgham bi ghunnah musyaddadah. Boleh panggil belakang. Tak ada apa. Deh, nama orang lain-lain. Tapi tuai tu lah je. Nama siasa, nama maksalah so, nama apa ni, nama Melayu so, nama gelar orang panggil pula dah, nama Abdullah orang panggil pula dah Allah. Ha, nampak? Ha, tengok. Tuai tu lah ya. Tuai hitah-hitah tu. Baik. Alhamdulillah. Tengok. Yawma idhin na'imah, na'imah. Nah tu tengok tekan suara sikit. Ha tu, yauma idzin tengok idzin tengok kita kembali sebab idzin tu. Idzin tu huruf nipi. Ana roh semua. Huruf nipi baca kita tu kena wi senyum sikit. Huruf nipi. Ya, bagi kasrah pula dah kita macam senyum kan. Dah. Dia baca ya huruf nipi dah, waktu bagi kasrah pula baca kasih senyum kasih sikit dia. Baik. Na'iman. Na tu tak boleh, kita tekan ke suara sikit dia, dua harakat. Imah. Meh pun tengok. Imah, in. In yang bagi kasrah. Kita sebut baik-baik. We bunyi in, jangan duk bunyi hamzah atau sebagainya. Ataupun kita sebut in tu, duk bunyi dah hidung. Tak boleh. Kita bunyikan dalam tekak kita ni. Nampak? Na'imah. Lepas tu kita wakaf. Wakaf dengan tak merbutah. Maka wakaf kita ni, kita tukar-tukar tak merbutah kepada ha. Nampak? Baik. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية لسعي لسعيها لسع عين عين متي kita baca sin yang bagi fathah apa nama tu li. Tengok li. Li tu bacakan, senyumkan li, 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 li. Ha tu, li. Baik. Setiap huruf kita nawil apa ni. Kalau kasrah kita senyum, kalau dhammah kita muncul, kalau fathah kita buka mulut sikit. Ha tu. Li sa', li sa'. Nampak? Li sa'. Lepas tu masuk sin pula yang boleh fathah, masuk dengan ain yang mati. Li sa'. Ha tu. Ain tu yang mati tu bunyi. Tapi jangan siapa kau jadi kol-kolah. Dah, ya kita ain setiap huruf walaupun dia mati pun kita kena bunyi. Tapi jangan sampai ke jadi qalqalah. Qalqalah ada huruf dia dah. Dah lima huruf tu, maka kita jangan sampai jadi qalqalah. Baik. Lisa' ha tu, a tu we bunyi kan. Lisa'iha radiyah. Ha pula dengar. Ha tu ada kan alif bagi tu. Ha baca dia tu dua harakat. Okey, mak asli ataupun mak tabi'i. Radiyah. Ra pula dah. Supaya dengan hak tu pula kak. Ada ra, apa yang ada alih nak pakai tu. Baca dia. Tekan ke surah. Baik. Radiyah. Radiyah. Ha, tu di. Di. Huruf da. Bagi bawah. Da, di, du. Da, di, du. Da, di, du. Ha, tengok. Radiyah. Ha, tengok. Dah, baik. Ya tu, seluruh ayat semua ni, sebelum lepas faedah kata, kalau bukti wakaf dengan tak merbutah, tukar dengan tak tu, jadi kepada, apa ni, kasrah pula dah, kepada hak, tu galik dah tu, galik dah tu. Baik. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Lepas tu, tengok dia, kita nak ayat semua, kerana ada orang kemungkinan ni, ada sahabat-sahabat kita baru masuk, atau sebagainya dia. Terima kasih banyaknya lah antum dah tengok ni. Alhamdulillah antum semua ni 1100 orang dah tengok ni. Antum semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hati antum supaya senang dengar Quran. Alhamdulillah. Kita kena banyak ucap syukur, kita kena kata alhamdulillah. Dah, baik. Li sa'iha radiyan fi jannatin 'aliyah fi fi pula tengok fi ada ya tu fi 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 ni makhraj huruf dia tu dah hujung gigi atas gigi jatuh dengan perut bibir mulut bawah ha tu perut bibir mulut bawah fi tersebut tersebut fi 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 ha tu fa fi fu fa fi fu ha tu sebab
في جنه عاليه جن bacakan dengungkan wahrakat sini nun ya ada tasdid tu nun ya ada tasdid ingat baca dia tu wajibul ghunna wajib dengung gaduh setengah mana pun tak boleh nak gaduh siapa kau tak dengung apa ha tu wajib kan kita dengungkan wajibul ghunna wajib ni tak boleh lah kalau kita tinggal kak nampak fi jannatin aliyah natin tengok ta tu tamu buta tu bagi kasrah ha sepuas nak ayat kan doa atas kita fati tengok kan kasrah dia tu kasrah yang sama tu maka menunjukkan bahawa titin tu baca dia tu ha tidak dengun lepas tu kalau kita ingat kaedah kak tanwin gijeparung huruf ain maka baca dia tu tak boleh dengun kerana tu adalah hukum izhar halqi ha tu baik fi jannatin aliyah at kekasawa tu dua harakat dak leh belakang tu aliyah apa dua ayat sama tu ai tu jangan bunyi leh dong we bunyikan dalam tekak aliyah fi jannatin aliyah baik boleh لا تسمع فيها لاغية هاتو لا pula ada kan alil bakat tu kan suara sikit dia la tasma'u tengok la tekan suara batu si apa ni tak yang bagi fathah gitu jumpa dengan si yang mati tas tu tengok malak dia jangan tukang shin ingat baik-baik shin ada huruf dia ada titik tiga tapi kalau sini tidak ada titik tapi kadang-kadang gitu pun kalau ada hadah atau huruf shin atau sebagainya dia ia akan nak baca dia dia nak mulut kita nak lekat dah kadang-kadangnya ha tu tapi kita tengok malak dia la tasma'u fiha laghiyan ma'u huruf ain yang bagi dhammah kita pun mucum mulut kita sebutkan dalam tekak tapi mulut kita ni kena mucum u tasma'u u la tasma'u fiha laghiya fi tak ada ya pula tu kira rasa dua harakat ha pula ada alif belakang tu ha tu fiha tu sekali tekak saja okey fiha ha tu baik fiha laghiya la pula ada alif kecil atas tu ha tu baca dia tu tekankan suara ma asliatu ma tab'in sebab belakang tu fiha tu semua tu ya mati alif yang mati tu kalau ya mati sebelum dia tu kasrah kalau alif yang mati sebelum dia tu fathah maka tu adalah hukum mad asli ataupun mad tabi'i baik laghiya tengok laghiya ghiyah pun dok suai ramada katakan kita wakaf dengan huruf tak marbutah maka tukarkan huruf tak marbutah kepada ha kan alhamdulillah baik tengok masa pun habis dah ni banyak lagi ke banyak lagi rok banyak lagi sekat muka lagi kita kena buat satu surah dua hari tu tak apa insyaallah masa dah banyak lagi kerana nak raya hai kita lah ni gaduh gaduh baju raya lah ni tu covid lah ni pula tak boleh lah tak apa covid pun nak uat juga baju raya kan apa Allahu akbar la tasma'u fiha laghiya tengok baik dah kemungkinan kita bukti sekat ni dulu dah kedua ayat yang ke sebelah tengok dah tu tak apa kita bukti sini tak apa baik. Fiha ainun kita tengok tempat bukti ni. Kau kita nak baca sikit lagi. Kita tengok ada makna apa ni? Wa akwabum yanumul ya. Tapi tak apa. Dah, tak apa kita baca sikit ni dulu. Baya kerana masuk pun lebih dah. Baik, kita ulang lagi deh. Ayat akhir. La tasma'u fiha laghiyan. Baik, antum cuba baca kelingan. La tasma'u fiha laghiya. Lagi tekak ni, Allah Akbar. Baik, kita habis dah. Kali yang dua kita baca ni.
iaitu kita tengok satu per satu sampai kita habis majlis kita, maka kita akan baca sekali lagi kali yang tiga sampai ke ayat yang kesebelah ni dah. Ha, tu kita akan baca sekali lagi awalkan sampai ke ayat sebelah saat ni. Eh, baik. Sebelah ayat sehari Allah sikit je kita ngaji Quran ni, tak apa sikit tak apa, kita bagi kita belajar ya. Istiqamah semua kita nak kepada Quran tak apa, Tuhan Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Mengasihani kepada hamba dia. Baik, baik. Jazakumullah khairan jaz semua. Orang masa tengok lah ni sibuk orang lebih tu. Allahu Akbar. Ana puas malu ni. Kerana orang dah tengok sibuk orang, sibuk satu orang ni, panggil dah. Mereka-mereka ni ni lebih panah daripada ana lagi. Ana yakin bahawa orang dah tengok lah ni ni daripada pada guru, ada ustaz-ustaz, ustazah, apa orang. Daripada babu-babu dah tengok kemungkinan ada lah ni. Dan ana ni satu orang pelajar saja, mungkin terpanah sangat pun. Apa? Kemungkinan ana di wayak salah hukum macam mana, baca eh salah hukum macam mana, antum pun boleh komen, boleh wayak semua. Setiap hari ana wayak gini, kerana ana pun perlu kepada belajar. Perlu kepada kita muzakarah. Kita muzakarah lah ni, bukan nak ngajar. Ana wayak semua tak, ana bukan main ngajar ni. Kata kita mari muzakarah. Main muzakarah, kita lihat pelian. Kuam ruuk kita ada. Apa? Kalau antum ada hak ana tak tahu, antum pun wayak kepada ana, tak ada apa. Apa? Ana ni perlu kepada ilmu. Banyak lagi kita tak belajar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan antum pun doa kepada ana insya-Allah dah. Baik. Okey, kita baca dah. Kita baca sekali lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية صدق الله العظيم. الحمد لله صدق الله العظيم. Dan terima kasih semua orang yang tengok lah ni. Allahu Akbar. Antum ni Masya Allah. Dah lebih kurang masa duk live ni sejel be antum pun boleh duk ah dah ah wala nafsu dah kadang-kadang kita dengan Quran ni nafsu kita kuat lagi, nafsu ni malah malah tu tu Allah kita ada kita buka tekep mah tengok Quran biarlah tak apa nanti kau aku tak apa ke mana dah tak apa, tapi dah kita semua hok tengok sibuk orang ni Allah masya-Allah dah antum ni dipilih dah ni. Bukan dengan antum nak dak. Banyak Allah SWT tanya di dalam jiwa antum tu rasa nak kepada Quran. Mari bersama dengan majlis-majlis yang berkat. Majlis iaitu majlis Al-Quran yang paling berkat. Majlis iaitu majlis yang paling mulia sekali iaitu majlis Quran ni. Majlis Quran ni Allahu Akbar kita royak semua dah dah. Penuh dengan maghfirah, sakinah, rahmat di dalam majlis ini. Walaupun kita tidak ada di depan, kita tak tengok di rumah tempat mana dah. Tapi kita nak kepada Quran. Pahala dia tu serupa je. Pahala dia serupa je dah. Pahala serupa je. Lebih-lebih lagi antum maksud tengok ni, cek pula dah Allahu Akbar dapat pahala kita dakwah lagi. Kita dakwah orang. Okay? Kita ni dah panggil umat tu dakwah, dak wayak ke lepas hari 2 hari dah wayak tu kita umat tu dakwah, umat dakwah iaitu kita cek. Kita cek kita dakwah dah tu. Kita dak cek kepada orang yang tidak tahu lagi itu adalah kita dakwah dah. Kita dakwah supaya mereka-mereka yang tak tahu tu dapat tahu dah. Alhamdulillah jazakumullah khairal jazak semua yang penonton pada hari ini.
Ha, kita berhenti di ayat yang sebelah. Alhamdulillah, jazakumullah khairul jaza. Antum boleh mai duduk sama dengan kami ni. Dah, alhamdulillah, jazakumullah khairul jaza. Dan yang mana duduk hatta daw hari ni, Allahu akbar, jazakumullah, supaya Allah Subhanahu wa taala gantikan apa ni ganjaran-ganjaran yang lebih daripada antum bagi kepada kami lagi. Tu dah insya-Allah. Allahu akbar. Kita baca hari ni dan ada mana pun makcik-makcik ke yang mana baca Quran tak boleh lagi atau sebagainya dan kita latihkan diri kita supaya kita boleh baca Quran lancar. Dan orang yang baca Quran yang tak lancar, ingat. Orang yang baca Quran tak lancar, baca gagik-gagik macam ni ni dah, ingat dah, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala dia dua kali ganda. Dua kali ganda. Sepanah ni dah, baca Quran boleh dah, tak nak payah mana, kita tahu belakang dah, kata ni macam-macam mana, gitu-gitu gini dah. Boleh setuju ya? Kalau kita mana dah, kita boleh pahala kita baca Quran tu ya? Tapi kalau antum tak mana baca Quran, makcik tak dah, ada makcik dah, ada ayat kata, Allah adik fikri kata, makcik ni tak mana nak baca Quran ni, Allah rasa malu eh. Hei makcik, jangan nak malu makcik. Jangan nak malu makcik. Baca Quran ni, tak mana pun tak mana, tuas mana. Dia dah kata, loh, yang makcik dululah, jahil, tak pandai, dulu tak ngaji Quran makcik dulu. Fatihah baca tak kena lagi. Hei makcik, jangan nak putus asa. La taqanatuna min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kita jangan putus asa. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni Maha kasih sayang kepada kita. Kita baca Quran itu, Allah, aku payah ya Allah, gano ni. Tiak ada baca Quran, nak juga Quran, hati kita nak baca Quran tapi kita payah. Ingat, hok payah eh kita tu. Baca payah kita tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dua kali ganda. Baca Quran dah boleh rasa dan boleh pahala kita. Baca payah tu lagi. Allahu Akbar. Tengok besarnya. Tengok rahmat Allah SWT luas sangat. Tengok kita yang putus asa dengan rahmat Allah. Dan ingat. Ingat makcik ataupun sebagainya. Dan orang-orang tua. Orang yang wasa atau aku ni tua dah tak nak mengaji Al-Quran. Oh kena tak nak saja lah. Tak apalah kita deh. Tak, kita tua dah tak nak mengaji Al-Quran. Hei jangan nak fikir tu. Jangan fikir macam tu. Ingat. Kita tua tang mana pun. Lagi mana Allah SWT. Taruh umur kita, duduk dalam kita boleh nyawa lagi hari ini. Alhamdulillah Allah SWT taruh umur kita. Kita celak mata tengok langit bumi dengan Allah SWT taruh umur kita ni. Boleh nyawa lagi ni. Selepas satu tu Allah SWT bagi peluang kepada kita lagi. Maknanya tak lewat lagi lah kalau kita baca Quran. Allahu Akbar. Tengok. Nabi terima Quran umur apa dah? Umur 40 dah. Apa? Tak boleh kalau antum pun. Kalau orang tua lah ni. Hadap tengok live lah ni. Lebih kurang sibuk ke? Okay? Kalau antum nak ngapa Quran? Nak ngapa Quran? Tak apa. Tua pun tak apa. Quran tak cangkak. Hai kita bukan ngaji mahalai. Kalau ngaji mahalai ni umur naik puluh lagi ngaji priatri. Hai kita ambil dah makcik. Oh, dah. Tu mahalai dunia. Dunia tak ambil. Dunia Allahu Akbar. Dunia ada sakat dia tetapi akhirat ni Allahu Akbar dah. Nun sampai kita mati nun lah kita boleh belajar Al-Quran ni kita jangan putus asa macam-macam semua dah la taqanatuna min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a Allah Subhanahu taala sungguh Allah Subhanahu taala ni yaghfirudz-dzunub maha pengampun dzunub dosa-dosa jami'a semua kita dulu kita lah haulah zaman dok tua dulu zaman dok tua dah zaman kita dok muda dulu lah ha lah ni umur berapa dah makcik oh umur ni lah ni dah lapik pulak dah katanya nak ngaji Quran yang betul Allah dah ni kata halalah main muda dulu tak mengaji orang mengaji kita tak mengaji katanya dah tu hai ampun dosa kita tak apa dulu lepas hari dah nak kena dulu Allah kita semua ni khuliqal insanu dha'ifa dijadikan manusia ni dengan keadaan kita tu lemah sungguh kita ni Allah dah nak ngaji Quran pun wasa pun kena kuat kat iman. Sebab dia dah yang kita lemah. Dah benar kebaikan ni you nafsu mai lalu dah. Walaupun tidak ada syaitan dalam bulan Ramadan ini, nafsu yang kita dok besar sebelum daripada Ramadan ni panggil kita
deh sebulan bulan Ramadan kita nak tukarkan jadi ujuh kali gua tak pernah sabar sebab kata sebelah bulan kita duk kadang kita duk ngajahiliah duk kadang kita tu duk buat benda maksiat dan sebagainya maka kita nak tukar kali gua dalam bulan Ramadan ni ia panggil nafsu kita ada juga kita duk biasa gitu dah apa kita duk serang malah kita serang nak kecek buat benda buruk atau kita kecek benda ngupak kat orang tu itu panggil kita duk biasa dengan nasibu setan yang lepas hari dah apa baik Allah SWT akan ampun kita lepas hari dah tak apa tuan-tuan puan-puan semua ingat kita ingat putus asa la taqnatuna min rahmatillah jangan putus asa dan kita jangan duk sedih dengan kita tak boleh baca Quran selagi mana Allah SWT tahu umat kita selagi itulah kita boleh baca Quran lebih-lebih lagi kita ni ada majlis warantilil Quran tartila baca Quran lah kamu tu bacalah Quran kamu tu dengan tertil dengan bertajwid dengan secara betul ha tu. Dan bagi ibu-ibu bapa semua ni dah ha, kita ada anak belaka dah kita lah kita nak ajak-ajak anak kita dah baik insyaallah ni pun makin masa banyak dah ni Allahu akbar minta maaf ya doa semua terima kasih semua dah masa tengok Allahu akbar la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan selepas tu selepas ni anak pun nak nak ajak kepada antum lah dah setiap hari ada pertemuan esok semua atau nah, dah kita dah tengok hari ni ni lebih kurang 500 orang tu apa ni kita buat kebajikan sikit setiap hari kita buatlah 10 kop tak pedas dekah kepada kami ni panggil kita panggil buat kebajikan setiap hari 10 kop tak nak banyak tak apa tak nak 1,120 kop tak nak banyak tak apa kita wish kadang kita mampu dah 5 kop sekop tak apa terima sekop dengan ikhlas hati eh lebih baik daripada 1,000,000 yang menunjukkan kepada orang 1,000,000 oh lekah juta ni ko ni bericang lan neng hei do hati tu menunjukkan orang okay? Dengan banding dengan skop yang ikhlas ya Allah aku ni tak leh ni tak ada duit pastu nak dekat juga no ya Allah aku nak dekat skop ada skop ya Allah tengok pas tengok ano skop sekut Allah tak apa aku nak dekah tak apalah kenapa wabazu tu duk usha untuk nak dakwahkan kepada kami sebagainya dah duk usha untuk kita semua untuk umat belaka kita rasa nak siapa tanya rasa nak dekah tak apa sekut tak apa Allah SWT terima Allah SWT tidak tengok jumlah duit banyak macam mana Allah SWT tengok di hati antum tu hati antum ikhlas Allah SWT akan فهو يخلفه وهو خير الرازقين الله سبحانه وتعالى كغاتيكن karena Allah SWT ni adalah wa huwa khairur raziqin dia ni adalah sebaik orang yang bagi rezeki iaitu semua kita hari ni kita hidup dalam dunia lah ni ingat Allah SWT bagi kepada kita dan Allah SWT suruh kita infak juga kenapa وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فأصدق وأكن من الصالحين. Tengok Allahu akbar. Ternyata hok muda makan hari-hari tu hok kubui ya mimma razaqnakum mu'infaklah ya apa yang hok kubui kepada kamu mimma razaqnakum min qabli an yati ahlakum maut sebelum datang kematian ni mau mati mu tak boleh dekah dah mu ingat dia mati mu tak boleh dekah Allah ingat mudekahlah membuat kebajikan muinfaklah yang mana aku beri kepada kamu apa mimma razaqnakum min qabli an yati ahlakum al-maut mudekah tu sebelum dah mati maknanya kalau mati dah tak dekah dah mudah mangi apa walaupun antum ada rumah sebesar mana ada duit berjuta-jutaan tapi antum tidak infak sebelum antum mati wasa nak infak selepas dah mati tidak guna dah harta antum. Apa? Min qabla ayyati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula maka berkatalah kita ni. Rabbi laula ya Allah ya tahku laula akhartani kalau mu pen apa ni takhir melambatkan sikit ajalku akhartani ila ajalin qarib ajal yang dekat ni.
Aku nak mati bila ni? Namun minta panjang sikit, mempendekkan, melamakkan, melamakkan ajalku ni. Tu dia kata kena. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajalaha. Oh, tak boleh nak pendek walaupun satu saat sekalipun. Dan kalau mu nak minta cepat satu saat pun, tak boleh nak cepat. Allah SWT tulis siap dah. Nampak tak? Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Wa ajalihi tulis. Allah SWT tulis siap dah. Sebelum ada kita nak beranak hari ni. Di Lauh Mahfuz dulu Allah SWT tulis siap dah. Nampak? Maka sini tengok. Min qabl ayyati ahdakum al-maut fa yaqul rabbi law la'akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Kita tu ni, kita mati dah tu, nak apa? Fa'asaddaqah. Bagi kita mati dah, kita duduk dalam kubur, tidak menengok dalam kubur dah tu. Tak boleh buat perkara dah. Duduk dalam hal keadaan yang sepit. Kita nak apa? Kita minta dengan Allah SWT. Ya Allah, kebalikah ke dunia ni kepada dunia ni? Untuk apa? Fa'asaddaqah akum minas salihin. Untuk aku ni, nak sedekah, aku nak dekah ya Allah. Supaya aku ni duduk daripada orang-orang yang salih. Wa akum minas salihin. Kerana orang-orang yang salih ni, mereka tidak ada duit banyak pun, tapi mereka nak sedekah. Mereka nak sedekah. Mereka nak sedekah. Walaupun sikit pun, dia ikhlas. Itu adalah orang yang salih. Nah, tu dah. Ingat dah. Allahu Akbar. Apa yang dia ni? Itu insyaAllah, anda ada ayat hari ni ni. Pun, ni minta antum semua dah tengok lebih kurang di 900 orang. Jazakumullahu khairul jazak. Dah masuk tengok lah ni ni. InsyaAllah dah sedekah sekolah mampu kita. Kita mampu berapa? 10 kot? 10 kot tak apa. 5 kot? 5 kot tak apa. Dah tafadhal. Kita adakan akaun di bawah dan sebagainya. Dan dah. Anda pun nak minta antum pun bakat-bakat tolong dah. Kita ni kerana kita pun nak fikir untuk antum juga. Kerana kita ni ada buatkan apa ni. Bangun ni untuk kita nak da'wahkan kepada umat kan. InsyaAllah harap-harap antum pun apa ni. Capu tangan dengan kami supaya kan kita ni menguatkan berdakwahkan kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT akan gantikan lebih banyak daripada antum bagi kepada kami lagi insyaAllah. Amin ya Rabbil Alamin. Dan akhirnya anda minta antum semua dah yang kita belajar-belajar Quran selepas hari dah ni, kita yang orang pemuda-pemuda semua dah tengok lah ni tu, dan orang-orang tua wasa ada anak hukum internet dah, kemungkinan ada orang tua ni tak mana internet. Dah, orang tua orang yang ada anak yang main internet tu, suruhlah anak-anak kita ke, ataupun adik-adik yang kakak-kakak dah tengok lah ni tu, kita pergi titam dalam YouTube, dah Suara Tahfiz Fatani. Ya, kita pergi subscribe situ tu, Suara Tahfiz Fatani, supaya kan kita tidak plat video-video yang kita belajar hari dah, dan kita nak merajaah baca-baca kita lepas hari dah pun boleh di YouTube tu. Baik. Dan sekiranya antum semua ni duduk tengok lah ni tu, pasal nak baca Quran, makcik-makcik duduk tengok lah ni tu, pasal atau kakak, mungkin makcik sajalah semua duduk tengok lah ni tu, pasal adik Fikri ataupun Abang Fikri, pasal nak betul Fatihah weh, ataupun nak tanya sini baca guana ni, di surah ni baca macam mana ni, boleh antum silakan apa ni di ada Instagram mana tu boleh antum lagi follow ataupun lagi titik mana boleh insyaAllah. Jazakumullah khairul jazak. Dan apa ni, nombor telefon nak akan main gini eh. Nombor telefon anak ni supaya kesiranya antum nak berhubung dengan anak, kalau nak tanya apa insyaAllah. Sekiranya anak boleh jawab, anak jawab. Sekiranya kalau anak tak boleh jawab, buat kena deh. Itu amanah ilmu anak. Anak bukan ilmu banyak. Kita ni belajar. Kita belajar. Allahu Akbar. Jazakumullah khairan jazak semua. Ni anak nak tulis deh. Nombor. Itu akan ambil sini deh. Boleh. InsyaAllah. Baik. Ni nombor ni. Kita anak min. Kita lasuk tu. Antum tengok deh. Nombor tu, kalau antum ambil nombor ni, kalau antum masa nak tanya atau betul Fatihah, boleh tu mari insyaAllah. Kalau anak luar, anak akan akak telefon antum insyaAllah, boleh. Jazakumullah khairul jazak pada akhir ni. Dah, mungkin kita berhenti sekat ni dulu. Dan setiap kita berhenti, sebelum kita nak berhenti, kita akan doa dulu. Kita doa sama dah, kata doa orang yang selepas daripada kita baca Quran ni, ingat doa orang baca Quran ni, iaitu hidup kecil dengan Tuhan. Hidup kecil Tuhan tu dah pun. Lepas tu kita nak minta apa? Boleh. Tuhan akan buat insyaAllah. Dan kita minta sudah dah. Tuhan tak boleh lagi. Minta pula. Minta semua. InsyaAllah Allah SWT akan bagi kepada kita. Kita yang nak putus asa. Minta hari ni tak boleh.
Ya Allah, ya Tuhanku, gano ni ya Allah, duit 5,000 ni tak boleh ya Allah. Dia mau boleh pulih ibu dah ya Allah. Dia mau boleh pulih ibu dah. Itu 5,000 tak boleh lagi nak teruksak ya Allah. Dah. Nanya. Jangan minta sabita. Minta dengan Allah SWT supaya ya Allah SWT. Allah SWT akan ya. Allah SWT akan boleh bagi kepada kita ya Allah. Dah. Baik. Kita nak minta apa kita minta, kita apa ni, kita ada terlekat hati dalam apa, kita tidak senang hati perniagaan kita atau pekerjaan kita, rasa tidak rap dengan mana, rasa pun lekat-lekat, rasa ada muskilah di dalam hati kita, maka apa ni, kita doa kepada Allah SWT, kita mengadu hal kepada Allah SWT dah. Dan ketika kita sujud pun adalah doa yang aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi fa huwa sajid, dah sebaling dekatnya hamba Allah dengan Allah ni ketika kita sujud tu lah. Alhamdulillah. Tapi ini kita sudah baca Quran pun adalah doa mustajab insya-Allah. Antum akan tanya bersama dengan kami insya-Allah, dan antum pun ucapkan amin ya rabbal alamin semasa ana baca Quran dah insya-Allah boleh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربي يسر ولا تعسر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا وأموالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ارفع عنا هذا الوباء فيروس كورونا وهذا البلاء يا أرحم الراحمين اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وعن أزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. You're the only one for me, Allah. Your love is all I need, Allah. You've given so much to me, Allah. So I bow down on my knees,
You're the master of the universe, Allah. You're the king of the heavens and earth, Allah. You're the only one who listens, Allah. You're the only one who cares, Subhanallah. Subhanallah, all glory be to you. Subhanallah, Subhanallah.